Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang biografi milik Imam Ad-Darimi dan juga karyanya. Yang pertama, biografi Imam Ad-Darimi memiliki nama lengkap yaitu Ibnu Rahman, Ibnu Abdurrahman, Ibnu Al-Fadl, Ibnu Bahar, Ibnu Abdus Samad, Ad-Darimi At-Tamimi. Ada pun nama kuliahnya yakni Abu Muhammad. Ad-Darimi merupakan nisbatan terhadap Darimi bin Malik yang berasal dari Bani Tamim, yang kemudian nisbatan tersebut menjadi nama yang sangat populer bagi Imam Ad-Darimi. Sedangkan At-Tamimi merupakan nisbatan pada suatu kaum Munkar wilayah telah membebaskannya. Adapun As-Samarqandi yakni tempat di mana Imam Ad-Darimi bermukim dalam menembak ilmuannya, sehingga tempat tersebut disebut sebagai tempat yang tak pernah sepi dari Imam Ad-Darimi dilahirkan pada tahun Nafatnya Ibn Mubarak, yaitu pada tahun 191 Hijriah di Samarkand. Sekecil ia telah dikaruniai sebuah kecerdasan otak sehingga mudah baginya dalam memahami dan menghafal apa yang telah ia dengar. Dengan bekal kecerdasan yang ia miliki, ia bertemu para syekh dan belajar ilmu pada beliau-beliau. Ia belajar pada ulama yang lebih muda darinya maupun yang lebih tua darinya. Ilmu yang ia dapatkan kemudian ia riwayatkan. Meskipun demikian, Imam Ad-Darimi merasa kurang cukup dengan ilmu yang ia dapatkan di Samarkand. Kemudian beliau melakukan rilah intelektualnya menuju Khurasan untuk belajar ilmu hadis. Tidak sampai di situ, beliau melakukan perjalanannya menuju Irak, Kufah, Syam, Hijaz, Mekah, Madinah, dan beberapa kota lainnya. Setelah itu, ia kembali ke Samarkand untuk menjadi seorang ulama dan mengajar. Selain ahli hadis, Imam Ad-Darimi merupakan seseorang yang ahli fikih dan ahli tafsir. Dalam bidang hadis, beliau merupakan seorang hafiz dan juga kritikus hadis yang sangat paham akan ilatul hadis dan juga ikhtilaf ruwat. Dalam bidang fikih, beliau menguasai berbagai aliran ruwat dan juga menguasai berbagai ajaran mazhab fikih. Sedangkan dalam tafsir, beliau merupakan seorang yang ahli dalam hal. Beberapa guru Imam Ad-Darimi yakni Yazid ibn Harun, Ya'la ibn Ubaid, Ja'far ibn Aun, Abu Bakar Abdul Kabir, dan masih banyak lainnya. Sedangkan orang-orang yang belajar pada Imam Ad-Darimi, yakni Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Raja ibn Marja, Muhammad ibn Yahya, dan masih banyak lainnya. Imam Ad-Darimi meninggal pada hari Tarwiyah, tepatnya tahun 255 Hijriah setelah sholat asar. Kemudian beliau dimakamkan hari Jumat, tepatnya pada hari Arafah. Beliau meninggal tepat pada usia 75 tahun. Ada yang berpendapat bahwa Imam Ad-Darimi meninggal pada tahun 250 Hijriah, namun pendapat tersebut masih kurang. Selanjutnya karya Imam Ad-Darimi. Karya Ad-Darimi yang sangat populer yakni kitab hadis yang berjudul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu Wal-Mawquf Wal-Maktub. Namun saat penerbitan, judul tersebut diganti dengan Sunan Ad-Darimi. Pergantian judul dilakukan untuk menyesuaikan Imam Ad-Darimi yang menyusun kitab berdasarkan urutan dan sistematika kitab fikih. Oleh karenanya lebih cocok menggunakan judul Sunan dibandingkan Musnad. Kitab ini berisikan tentang hadis-hadis marfu, maqfu, dan maktu. Yang terbesar hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut yakni hadis-hadis marfu. Dan hadis marfu inilah yang menjadi sandar utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap hukumnya. Pada kalanya Imam Ad-Darimi memperpanjang lebar penjelasan dengan menambahkan hadis marfu yang mengemukakan berbagai asar para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatul Fauziah akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang sistematika penyusunan kitab Sunan Ad-Darimi. Dalam kitab Ad-Darimi, beliau mempunyai sistematika yang sangat baik yang beliau rangkai dalam 24 kitab, ratusan bab dan 3367 hadis. Urutan sistematikanya yang pertama judulnya Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah mempunyai jumlah kitab yakni 674 kitab hadis. Dan nomor hadisnya yaitu 1 sampai 674 nomor hadis. Yang kedua tentang At-Thaharah. At-Thaharah memiliki jumlah kitab yakni 511 dan nomor hadisnya yaitu 648 sampai dengan 1158 nomor hadis. Ketiga tentang As-Shalat. As-Shalat memiliki jumlah kitab yakni 404 dan nomor hadisnya yaitu
1159 sampai dengan 1562 nomor hadis. Yang keempat yakni tentang az-zakat. Az-zakat mempunyai jumlah kitab yakni 57 jumlah kitab. Dan nomor hadisnya yaitu 1563 sampai dengan 1619. Yang kelima tentang as-shaum. As-shaum memiliki jumlah kitab yakni 98. Dan nomor hadisnya yaitu 1620 sampai dengan 1717. Adapun alasan Ad-Darimi tidak memasukkan hadis-hadis mu'alaq ke dalam kitabnya, yaitu pada penyusunan kitab ini Ad-Darimi tampaknya tidak berkeinginan untuk memperbanyak pada jalur sanad, tetapi ia mempunyai keinginan untuk mengemukakan suatu kitab yang lebih ringkas dari yang lainnya. Dalam satu bab ia hanya mengemukakan 1-3 hadis saja. Sangat jarang sekali dijumpai dalam satu bab berisi lebih dari 3 hadis. Dengan melihat kapasitas ini, beliau menyengaja hanya memasukkan hadis-hadis yang kualitasnya sangat baik untuk dimasukkan ke dalam kitabnya. Oleh karena itu, hadis-hadis mu'alaq tidak dimasukkan ke dalam kitab. Ad-Darimi menyusun kitab ini sebagaimana yang digunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, sehingga tidak bisa dihindari dengan adanya pengulangan dan penyebutan hadis. Tetapi beliau berusaha agar kitabnya menjadi ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan dan penyebutan hadis yang banyak sekali terjadi saat ini. Pada bab selanjutnya yaitu tentang bab pemenggalan hadis terhadap kitab Sunan Ad-Darimi. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi, beliau tidak banyak melakukan pemenggalan terhadap hadisnya. Beliau mengemukakan sebagian lafal pada bab tertentu dan sebagian lafal pada bab-bab yang lain. Dikarenakan beliau menyedikitkan penyebutan hadis terhadap kitabnya. Pemenggalan ini terjadi karena beliau mengikuti sistematika pada bab fikih. Dalam satu hadis terkadang berisi lebih dari satu hukum tentang amalan sunnah dalam bab yang berbeda. Jadi pengulangan hadis ini menjadi suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh penyusun kitab hadisnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam menyusun kitab Shahih Bukhari. Dikarenakan masih jarangnya studi hadis yang membahas kitab ini dan masih jarangnya kitab syarah-syarah yang di dalamnya membahas kitab Ad-Darimi. Akan tetapi ada yang meneliti tentang hadisnya dengan menunjukkan pencatatannya walaupun belum ada yang meneliti kitab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan kitab Ad-Darimi. Kedudukan kitab Ad-Darimi ini populer di kalangan ulama dan ahli hadis. Sementara di kalangan ulama belum banyak yang mengenal kitab ini dikarenakan dalam kitab ini tidak adanya